Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali lor di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini lor, admin berada di daerah Banyurejo, Rembun, Nogosari, Boyolali lor. Kita kali ini di base camp dari Sound Clarity dari MSS Production lor. Kali ini MSS Production duwe gawe lor ini. Ini MSS Production duwe gawe dalam acara hajatan lor ini. Kita review dan kita lihat alat-alat apa saja yang dipakai lor dalam acara MSS Production ini duwe gawe. Ini duwe gawenya itu acara sunatan. Ini nyunatin keponakan dari owner MSS Production lor. Nah ini kali ini MSS Production tampil beda lor. Ini bisa dilihat ya lor. Ini membawa apa ngeluarin satu rejing, cuman versinya versi berbeda ini lor. Unik lor. Untuk subnya itu depan belakang. Nah ini subnya depan belakang. Kita lihat. Nah itu kru-kru dari MSS baru keluar. Ini admin nge-review pukul sekitar 5 sore, jam 5 sore lor. Nah ini yang di depan ini untuk subnya itu model Bog Wibin, Bog WLX, maaf salah lor. Bog WLX ada 4 Bog. Ini MSS Production ngeluarin 4 Bog WLX, Bog legendaris. Kemudian di belakangnya itu dihantam dengan Bog Super Scoop. Super Scoop. Nah ini. Super Scoop. Bog Super Scoop 18 in ada 4 Bog. Kemudian di atasnya itu Bog dari UAP ada 2 Bog. Tapi ini satu Bog isi 2 speaker ini. Ini ada 2 Bog loh. Seperti ini penataannya lor. Tadi saya rekam sedikit untuk suaranya. Suaranya itu untuk bassnya luar biasa sekali. Bore Clarity lor. Ini untuk speaker 18 in semuanya. Ini depan belakang 18 in seperti ini. Kemudian untuk cidesnya MSS ngeluarin 4 cides. Cides dari UAP ini 12 in double, satu boxnya itu ada 4 box seperti ini. Dan satu racing. Dan ini ada kru-kru dari MSS Production. Coba kita tanya-tanya. Iya jam 5 campur sari agak baru mas. Iya. Dari bar yang tidak naik. Gune dewi ya. Senengnya kurang. Ada ya saat senengnya. Iki acara apa mas? Syukuran. Syukuran MSS apa apa iki? Syukuran. Katanya ini dengar-dengar MSS ulang tahun. Iya. Ulang tahun yang keberapa ini? Yang ke 21. Tenan pora gue ya. Ini tadi saya infonya itu MSS ulang tahun lor. Tapi dibarengin sama syukuran. Syukuran apa itu? Keponakannya. Tetaan lor. Dan untuk yang di sebelah sana lor, nah di sana juga ada center, center dari MSS Production. Kali ini untuk di base campnya sendiri, untuk centernya itu ada 2 titik, sini satu sebelah sini. Di sebelah sini ngeluarin box double-nya lor. Nah ini,
itu box double box Martin 18 in double sama line arenya 2 loh. 10 in double plus liter loh. Ada 2 box. Dan ini mixer legendarisnya dari MSS. Ini gawan dari operator legendarisnya MSS, Mas Gaweng. Nah ini masih make manual tag dari Soundcraft MH2 yang 48 channel loh. Nah ini seperti ini mixernya. Ini mixer sudah lama sekali ini yang masih manual tag. Seperti ini. Masih mending lor ini. Mending. Kemudian untuk aksesorisnya di sebelah sini ini belum dibuka untuk aksesoris. Belum dibuka lor. Ini untuk operatornya belum datang. Ini mixernya di onin waktu malam lor. Ini untuk power FOH. Ini ada RDW PA800, ada 2 unit lor ini. Ada 2 unit PA800, kemudian ini BL7 VZ 2 channel ini. Kemudian di bawahnya itu ada ND 10.000 VZ juga plus GB. Di bawahnya juga sama. Ini untuk power full RDW ada 5 unit. Kemudian di sampingnya itu juga ada kres AE. Enggak ada loh ini. RDW semuanya. Nah, ini untuk krunya. Ini baru dibuka untuk aksesorisnya lor. Soalnya untuk mixer EvoH ini dionin malam ini lor. Malam. Untuk siang tadi enggak dionin. Nah, ini untuk aksesorisnya. Ini ada, coba kita lihat. Nah, ini ada Samson. Nah, ada 3 drummer beda seri. Ini. Kalau yang 2 ini sama, yang 1 ini beda untuk serinya. Kemudian ada DBX. Ini 2 unit DBX, 166XL dan 166A. Ini. Kemudian ini ada DOD, ada manajemen STA. Untuk serinya DP448 ini. Kemudian ini ada Yamaha SPX990. Seperti ini aksesorisnya dari Mas Gaweng. Ini aksesoris untuk mixer Soundcraft MH2. Gawan dari Mas Gaweng loh ini. Seperti ini. Nah, di sini lor, ini untuk dapur pacu dari MSS Production. Ini untuk mixer monitor lor. Nah, ini di sebelah sini. Ini kerja bareng lighting dari Atma Jaya. Nah, ini Atma Jaya lighting, yaitu kru-krunya. Di sini ada beberapa power, tapi ini untuk menghandle monitor sama center lor. Nah, ini ada power RDW IBL9, ada RDW PA800 juga, IBL7 seperti ini. Ini full RDW, tapi ini juga ada Akres Audio lho, HD12 2 channel ini. Dan untuk aksesorisnya seperti ini. Ini ada manajemen baru dari RDW untuk MSS Production yang dipakai V26. Dan ini ada manajemen DPX 260. Kemudian ada equalizer Hooper sama BSS sama asli. Nah, ini seperti ini. Di sini juga delta effect sini. Dan untuk mixernya itu mixer soundtrack dari Soundtrack Solo. Ini gawan dari Mas Kimpul, Mas Mul. Nah, ini masih setia dengan mixer manual tag dari Soundtrack Solo yang berapa ini? 32 channel seperti ini, masih seperti ini. Ini terawat, sangat terawat. Untuk suaranya juga masih bagus ini. Dari itu, ini suasana panggung, di atas panggung itu ada drumnya. Ini untuk aktifnya pakai RCF loh. Ini pakai RCF di sini. Untuk monitornya pakai JBL sama RCF untuk bawah. Ini suasananya seperti ini.
suasana hajatan dari MSS Production. MSS Production di gawe lah ini. Untuk base campnya itu di sebelah sini. Nah itu. Itu di dalamnya itu masih banyak banyak sekali untuk power sama box-boxnya loh. Masih banyak sekali di dalam sana. Kita dari sini saja. Lagi banyak orang loh ini. Untuk center juga ada satu titik di sebelah sana, dua box sub double sama land area-nya juga ada dua box. Nah ini kru-kru dari Atma Jaya Lekting ini. Lah iki bose iki ning kene. Bih. Panggah ora leren ayo Mas. Iki sitik Mas, anak wong tani wong ra duwe. Telateni nggone yo. Atma Jaya Lekting lho. Ini alamat Atma Jaya dari mana Mas? Rejosari, Glonggong, Nogosari. Oh, berarti pasnya utara 8 Nogosari, Mas. Oh, berarti dari Nogosari sini sendiri ya? Iya, betul. Oh, ini habis dari sini kemana lagi ini? Kita habis ini mau ke Tumang. Tumang? Ya. Tumang ini daerah nanti? Daerah Cepogo ke tempat istri, Mas. Wih, beh. Ini arek apa gue? Arek nyenteri bujone apa gue? Ya itu lor. Atau kalian bawa 6 6 parlet. Bimnya 3 4 bim. Oh iya 4. Itu di tengah 2, sampingnya 2 gitu. Sama bola, kayak bola apa kayak? Bola api? Bola kaca. Oh bola kaca. Itu namanya bola kaca lor. Mirrorball. Oh iya. Tuh di depan sana lor. Oke, seperti ini lor. Suasana MSS Dwi Gawe. Oke, cukup sekian review kali ini dari MSS Production live di base campnya sendiri acara hajatan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika admin ada salah-salah kata waktu nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.